Halo guys, selamat datang kembali di channel Insomnia Gimania di game AshenForest lagi yang sebelumnya udah gue upload untuk yang jadi player si Nakne. Sekarang kita akan mencoba karakter yang lainnya. Oke, mari kita play. Kemarin kita pakai si Nakne ini. Nakne is a hunting specialist. Dia pakai pistol dan gue susah mainnya. Nah, ini si Lycoris, dia bisa berubah jadi crow fuse magician. Tuh, dia magicnya banyak. Oke, mari kita coba sebagai Lycoris. Ada kisahnya sendiri setiap orang ini, setiap karakter. Nah, demonnya turun. Terus ada pohon dengan mata satu berubah jadi monster, kasihan. Oh, Lycoris dikorbanin. Tato ada ini gagak terbang. Oh, mereka jadi satu. Oke, langsung di sini. Ini sama aja kayak tempat si kemarin, karakter utamanya yang si Nak nih. Di sini gue bakal jalanin semua tutorialnya juga. Di sini game kayak ala Dark Soul modelnya. Oke, gue dapat ini salib ya buat hidup lagi. Yah, monster power plus boss pattern nambah plus. Gile, gue pakai yang difficulty paling kiri aja. Mungkin di sini sama ya. R1 buat oh, dia bisa nembak-nembak di sini pakai L1. Kotak buat nyerang. Segitiga ini apa? Mangkis. Di sini nggak bisa lompat. Oke, biasa tenaga. As always. Karakter. Set kotak ya. Oke. Oh gitu. Dia ngisap tenaganya ya. Gimana, kita lihat contohnya. Oke, kotak-kotak dulu terus baru segitiga. Transform jet bawah. Oh, keren guys. Nice. Harus pas persis sebelum hit. Land fireball pas dia mungat. Oh, gua harus mundur dulu. Emang susah di sini tuh.
Elah. Ya itu bikin mana channel 1 tenaga sip good luck. Gue kayaknya bakal ngelawan werewolf lagi. No ya survivor orang yang di sini semua. Gile, masih banyak banget forestnya. Gue berubah jadi monster. Take away the mana crystal but increase defense. Oh, orang baik nih. Di game ini nggak bisa lompat ya, kayak si Dark Souls. Tuh. Gak bilang apinya. Loh, apa nih? Tempat-tempat gak jelas. Mungkin gue salah pilih tempat ya. Tuh. Stagger tuh pas musuhnya menyerang katanya. Levelnya 5, gila, gua gak bisa kabur. Yes, mati. Tenaga gua kayak gini. Waduh, apa ini? Aish. Banyak. Kurang satu lagi. Mari kita saksikan. Tenaga gue cuy ngindar kayak gini. Susah banget guys main game ini, gak ngerti. Alah, ngumpet lagi dia. Aduh. Tuh. Dikit lagi. Ai. Nice. Mati. Gila, gue berhasil dengan tenaga nyos-ngosan. Oh, cool. Nice. Berhasil mengarahkan Eldritch. Terus mesh.
Forest to pass. Di sini cuma satu. Satu musuh. Dai, dai. Coba kita bisa berubah jadi monster ini gak? Kagak ya, kroko terus wujudnya. Keren juga ya sini. Oke, gue suruh berburu apa nih? Lycan. Oh, lawannya Lycan. Banyak banget monster di sini. Kita sob, kita coba. Kok monster sih? Tenaga lo. Wah, gak dari tadi. Oh, ini isi tenaga lo. Nice. Katanya difficulty paling susah, paling gampang memainin cewek ini. Shoot ice all to freeze enemy. Discover stamina using inactive item. No. Iyalah. Nice, gue udah selesai di sini. Ini kayaknya level-levelnya juga nggak ada current di situ. Box, kotak ya. One place travel legacy. Di sini forgotten tree, di sini box jadi cuma satu place. Nasaran di sini. Oke, cuma dapat kupon. Oke, sobat Gimania, cukup sekian untuk first impression mainin karakter si Lycan ini. Lebih mudah menurut gue dibanding yang lain. Ini bos di sini. Oh, ini kayak unsur RPG tapi Dark Soul. Kita milih area-areanya lebih santai. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe untuk channel kami. Bye bye.